Bismillahirrahmanirrahim. Inilah amalan kosam sohor Syekh Siti Jenar. Yang pertama, kita tawasulan, kita fatihakan kepada ilahdatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah satu kali. Ilahdatin nabi Khidir alaihi wasallam al-fatihah satu kali. Ilahdatin Syekh Abdul Qadir Jalani al-fatihah satu kali. Dan last but not least, ilahdatin Syekh Siti Jenar al-fatihah satu kali. Kemudian dilanjutkan dengan ya Sayyidi Syekh Siti Jenar Akhidzni, dibaca 3 kali. Lalu dilanjutkan ini atawazzahu bika ilallahi ta'ala fi qada'i hajati li taqdoli, dibaca 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan Allahumma fasafir fiya, 3 kali. Lalu diteruskan dengan ya arhamar rahimin, 3 kali. Baru kemudian kita membaca kosamnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamtu alaikum billahi wa azamtu billahi wastaftahtu billahi wa huwa khairul fatin wa amanul khaifina wa khaliqul jinni wal insi ajma'in al-qadirul qahirul wajidul ahadul malikul haqqul mubinu sultauli wal izzati wal jabaruti zul jalali wal ikram. Inilah ya, bukan las. La ilah huwa alal arsis tawa wa alal mulkih tawas taqot dasat asma'uhu wa alat ala'uhu wa huwal qahiru fauqo ibadihi wa huwal hakimu khabirul biqod biqudratihi. Ad'ukum ya zawil arwahi ruhaniyatil ulwiyati wa sufiyati wal askhosil jauhariyati wal arwahin nuroniyatil malakutiyati anzilu ya akhlas samawati wal ardi ya akhlat tauli wal arodi ya akhlan nuri wal bahai aksam tu alaika ya warda ya ilu wa anta ya atfa ya ilu wa anta ya samka ya ilu wa anta ya nur ya ilu aksam tu alaikum bihaki ahyan syarohian adunaya asbauti ali sadaya wa bihaqi hadzihil asma'i. Sedangkan tata cara mengambil harta karun atau pusaka sebagai berikut. Duduk sila di lokasi yang diperkirakan ada harta karun atau pusakanya. Berpakaianlah putih-putih dengan memakai wewangian atau minyak wangi non-alkohol. Lalu bertawasulah seperti yang sudah diterangkan. Kemudian bacalah kosamnya 7 kali. Insyaallah kalau dikabul itu bumi berguncang, lalu keluarlah harta karun atau benda-benda pusaka itu dengan sendirinya. Sedangkan yang menjaganya entah itu raja jin, ratu jin atau siluman, dan pasukannya akan menyingkir atau akan terbakar. Inilah kehebatan daripada kosam sohornya Syekh Siti Jenar. Oke guys, saya rasa cukup. Dan sebelum kita berpisah, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya, karena dengan demikian Anda telah membantu channel kami menjadi lebih maju, maju dan maju lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.